Saudara Kejaksaan Agung akan memanggil kembali Menkominfo Joni G. Plate. Joni akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan menara BTS 4G Bakti Kominfo. Kejaksaan Agung menyebut ada sejumlah poin yang akan didalami ke Menkominfo Joni G. Plate pada hari Rabu, di antaranya pengawasan dan pertanggungjawaban Menkominfo selaku pengguna anggaran hingga dugaan manipulasi pembangunan proyek. Sebelumnya, Joni telah diperiksa pada 14 Februari lalu. Sementara itu, pihak Kejaksaan Agung menyebut adik Menkominfo Joni G. Plate, yaitu Gregorius Alex Plate, telah mengembalikan fasilitas yang diterimanya dalam bentuk uang sebesar 534 juta rupiah. Uang tersebut merupakan fasilitas yang diterima Gregorius terkait pengadaan menara BTS 4G. Hingga kini dalam dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo, negara telah menerima pengembalian sekitar 10 miliar rupiah. Tentunya kita juga ingin tahu fasilitas yang telah dinikmati oleh saudara GAP, adik yang bersangkutan, apakah itu terkait dengan jabatan yang bersangkutan atau tidak. Namun yang jelas sampai saat ini fasilitas yang dia terima telah dikembalikan sejumlah 534 juta rupiah itu sudah dikembalikan.